Meski mengemban tugas negara untuk mengayomi masyarakat, seorang anggota Polri di Sidoarjo, Jawa Timur mampu mengelola bisnis kuliner donat di balik tugasnya sebagai polisi. Tanpa meninggalkan tugas sebagai anggota Polri, sang polisi berpangkat Bripka tersebut bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulannya. Menyewa tempat di kawasan Lebo, Sidoarjo, Bripka Dwi Agung, seorang anggota Polresta Sidoarjo, mampu mengelola kedai donat yang dirintisnya sejak 5 tahun lalu. Dengan kepiawaian dan dana yang diambil dari sebagian gajinya, kini ia mampu mengelola bisnis kuliner dengan keuntungan mencapai jutaan rupiah per bulan. Untuk bisa memproduksi donat yang dijualnya, Agung menggunakan waktu luang di balik tugasnya sebagai polisi. Pagi sebelum apel pasukan di kantornya, Agung datang ke kedai untuk memproduksi donat. Ia harus mempersiapkan dan membersihkan kedai untuk berjualan donat yang dijaga oleh salah satu kerabatnya. Dalam waktu hitungan kurang dari 2 jam, dirinya mampu memproduksi sekitar 50 donat per harinya yang dijual seharga Rp6.000. Tidak jarang saat lepas dinas, dirinya menghabiskan waktu di dalam kedai untuk memenuhi pesanan dan permintaan donat dari pengunjung. Bahkan dirinya tidak malu harus menggunakan seragam Polri kebanggaannya yang dibalut celemek untuk membuat donat. Tidak jarang juga ia menggunakan sebagian uang hasil keuntungan menjual donat ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Suka ya rasanya? Enak manis ya. Tahu nggak kalau yang punya, yang bikin ini polisi? Nggak tahu ya. Baru tahu sekarang ya. Kita mencari income tambahan apa yang mencari untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita mengandalkan untuk gaji saja, memang cukup. Tapi kebutuhan semakin meningkat. Kita harus mencari sesuatu tambahan yang tidak mengganggu di dinas kita. Kalau kita kenapa tertarik kuliner donat? Karena kita melihat donat ini banyak diminati setiap kalangan, dari anak-anak sampai orang tua. Alhamdulillah menguntungkan, ada tambahan untuk membuat kita. Dari hasil perjuangan dan pengorbanannya mengatur waktu tugas sebagai polisi dan produsen donat yang dijalaninya, dirinya mampu memperoleh pemasukan tambahan sedikitnya 10 juta rupiah per bulan selain gaji sebagai anggota Polri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.